Hari kedua, berkemah. Astagfirullahalazim. Mas Iman. Hus, kenapa sih Lili? Mas Iman yang ngedit nih. Belum-belum udah deng-deng gitu. Aku kan kaget, Mbak. Besok kita pukul rame-rame aja. Setuju. Loh, Denitra belum tidur? Belum, Mbak. Mas Ri, temenin pipis yuk. Takut. Dih, udah gede masih takut. Kan aku cewek, Denitra. Pipis ini aja, Mbak. Ih, ngawur. Ayo, Mbak Sri. Aku juga takut deh. Mas Toli, Mas, bangun, temenin yuk. Mas Toli udah jadi kerbau, Mbak. Susah dibangunin. Toilet di mana sih? Itu samping musola, deket warung itu. Denitra, boleh minta tolong nggak? Siap. Asemeye. Nah, gak gelap kan? Denitra emang mantap. Yuk, Mbak Sri. Loh, kan udah siang. Masa masih minta ditemenin juga? Ya, Mbak, ayolah, please. Ya udah, ayo. Asemeye. Denitra. Kalau digelapin lagi, tak doain Santoso kecegur kolam. Jangan, Mbak. Basri tungguin sini ya. Iya. Awas kalau ditinggal. Enggak. Udah, ayo cepet. Lili ngapain? Masih nanya lagi. Hehe. Kok kepalanya gitu? Tanya Mas Iman aja deh yang nulis skripsi apa. Haha, ketawa aku. Itu pipis atau umpetan deh. Loh, udah siang ya? Belum, Mas Tali. Bentar lagi malam lagi kok. Oh, ya udah. Denitra, makasih ya. Udah, Mbak Lili yang pipis. Udah nih. Ya udah, tak buat malam lagi ya. Asemeye. Mbak Sri, tadi di tenda lihat Sinyo enggak? Enggak tuh. Kemana ya dia malam-malam gini? Kenapa, Mbak? Sinyo, Denitra. Sinyo kenapa? Sinyo enggak ada di tenda, Denitra. Walah, emang dia enggak di tenda kok? Lah, di mana emang? Tuh, di bukit. Sedang ngapain dia ya? Entah ya, udah gali tadi sore. Belum pagi dia. Sepuluh menit kemudian. Duh, aku gak bisa tidur Denitra, tidur belum? Belum, Mbak Lili. Kenapa emang? Bisa gak dipercepat paginya? Aku takut nih. Siap, asemeye. Aku belum tidur, Denitra. Ups. Mama sih. Nah, anak-anak, hari ini kalian bebas ngapain aja. Asal jangan melakukan hal berbahaya ya. Jangan turun ke gunung, paling jauh sampai danau saja. Denitra, ayo gas, mancing kita. Gas! Aku ikut dong. Yuk, gas. Ajis, enggak ikut kah? Enggak, Mas Tole. Aku mau lihat pemandangan aja. Yuk, gas!
Bu, lihat pancingku enggak ya? Kok pada enggak ada sih? Pancing yang di samping. Iya, lihat enggak? Di bawah nitra kemah. Alamak, itu anak dah. Semuanya, Bu. Iya, kayaknya. Ah, itu anak siapa sih? Anak kamu, eh. Maaf. Pul, Pul, di rumah enggak? Duh, sepi. Enggak ada tanda-tanda kehidupan. Lampu, majikanmu di mana? Ayo jawab, jangan diam aja. Oh tidak, aku seperti orang gila bertanya pada lampu. Oh, lah di sana ternyata. Halo pribadi, iya. Ada apa nih rame-rame tumbenan? Barjo, lihat Kang Paket nggak? Kang Paket? Kang Paket bukannya ikut anak-anak ke gunung ya? Iya mbah, tapi harusnya kemarin malam sudah balik ke sini lagi. Waduh, belum balik kah? Belum mbah, Barjo coba telepon Buning bisa nggak? Wah, nggak bisa Pak Dirut. Sejak kemarin tahu ya centang satu terus. Sepertinya di sana nggak ada sinyal deh. Wah, terus gimana nih? Lah kenapa sih? Itu peti kemas, di pelabuhan numpuk banyak. Kapal aja udah antri tuh. Waduh. Pul, hari ini gak jadi mancing ya? Iya mbah, lah pancingku aja dibawa tole. Loh, punya aku juga dibawa nitra loh. Jangan-jangan mereka berdua sekongkol nih. Mas Tole, kia-kia, ayah sama Pak Kumpul sekarang lagi ngapain ya kalau gak mancing? Haha, pertanyaan bagus. Mungkin nongkrong di atas atap. Bisa jadi. Ya udah mbah, kita bertengger aja di sini. Kui, nasib emang. Mas Ali, emang di sini ada ikannya kah? Nggak tahu Mat, tapi kita coba dulu aja ya. Ya. Iya Mas Mamat, siapa tahu kita dapat paus. Hehe. Paus adanya di laut kali Denitra. Ya, siapa tahu aja nyasai. Weh. Dih, memaksa. Hehe. Eh, Nyo, ngapain di situ? Bujuk dah. Hampir jantungan aku. Bukannya si Nyo tadi masih di atas ya? Lah, iya kah? Nyo, itu kamu bukan, heh. Hehe. Idih, ngilang lari Mat. Denitra. Bodoh amat ayo. Buneng. Wah, ada hantu sinyo. Wah, Mas Tole ninggalin. Lah itu sinyo di atas. Hah, mana? Itu Nyo. Kamu sinyo bukan he? Nyo. Sinyo. Nyo. Hehe. Wah, beneran kan?